Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga hendak menyalip dari sebelah kiri, seorang pemotor di Samarinda tewas tertabrak truk. Empat kecamatan di Malinau terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Pembangunan Hotel Nusantara di Ibu Kota Negara di Sepaku Penajam Pasir Utara sudah dimulai. Sepeda motor bernomor polisi KT4073BA rusak usai tertabrak truk Hino bernomor polisi KT8781BU. Kecelakaan di Jalan Pangeran Untung Suropati Sungai Kunjang, Samarinda Sabtu 23 September 2023 sore itu menyebabkan pemotor tewas di lokasi kejadian. Korban yang bernama Firman Hadi Raharjo warga Jalan Adam Malik Sungai Kunjang itu dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat pemotor melaju dari arah Loa Bakung. Tiba di lokasi kejadian, pemotor terlihat hendak mendahului truk dari sebelah kiri. Di saat bersamaan, ternyata truk tersebut hendak berbelok ke kiri. Sepeda motor yang nyaris mendahului truk itu akhirnya tertabrak dan pengendaranya terseret. Nah, terus? Ini belok. Ini yang mau naik? Yang nabrak itu motor. Yang nabrak motor? Dari? Dari sana. Dari belakang? Oh, berarti satu arah ya? Iya. Satu arah. Kesenggolnya bagian mana, Pak Ji? Ini kan motor, mobil ini mau belok. Iya. Antam gini. Bagian tengahnya diantam? Atau bagian depan? Pantatnya, Pak. Depan? Depan. Mulai kayak gini. Oh, baru terseret? Motornya masih hidup. Terseret, Pak Ji, ya? Masih hidup, Pak. Ini, Pak. Korbannya terseret atau gimana, Pak Ji? Korbannya tadi keseret kah? Iya. Oh. Seret dari sana. Dari Loa Bakung, ah, terus? Ya enggak tahu, ini bilangnya sih motong juga dari sana. Yang mana motong? Motor ini. Motor dari arah mana juga? Dari arah sana. Sama-sama belok atau lurus? Kayaknya mau lurus ini. Mau lurus, iya. Truknya? Truknya mau belok. Belok kiri, iya. Sini ya. Posisi motor posisi sekarang di mana? Siapa? Langsung kelindas gitu, iya, atau gimana? Terseret gitu sih. Terseret ya? Iya. Korbannya laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Berapa orang? Satu. Satu ya. Terlindas di belakang ban mana? Enggak. Kalau terlindasnya kurang tahu ya. Dia tuh terseret sih kayaknya. Terseret ya? Iya. Bisi dulu, Pak, ya. Bisi ya, bisi. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi membawa pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Sementara sepeda motor berikut truknya juga dibawa ke kantor polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mobil kabin ganda yang diparkir di samping pertokoan Citralen Jalan DI Panjaitan Samarinda terbakar Jumat siang. Upaya memadamkan dengan menggunakan apar tidak membuahkan hasil. Bahkan sejumlah petugas dan relawan berhamburan saat sebuah ledakan terjadi. Kebakaran bermula saat seorang pekerja bangunan melihat kepulan asap yang disusul kobaran. Mereka mengaku heran mobil yang terbakar ini sudah lama terparkir di tempat tersebut. Selain petugas pemadam, mereka tidak melihat ada orang berada di tempat itu. Aja kita lihat itu, baru kita lari sini juga. Ini tempat apa sih, Pak? Ini bukan mobil aja ini. Mobil sudah rusak semua gitu ya? Iya, rusak. Oh. Waktu Bapak datang, ada orang enggak di sini, Pak? Enggak ada, cuma anak-anak aja bawa anu itu apa? Pemadano. Apar. Iya, kita habis berapa aja? 6 ya enggak tahu. 6. Tadi ada dengar suara ledakan enggak, Pak? Ada 2 kali. 2 kali ledakan, Pak, ya. Pada saat terjadi asap ini, Bapak lagi ngapain? Saya kerja di belakang sana. Kerja di belakang ya? Iya.
Relawan pemadam kebakaran mengaku harus bekerja ekstra hati-hati setelah terjadi dua ledakan. Disebutkan bahwa sumber api bermula dari samping kiri bagian bawah. Untuk sementara saya datang sudah terbakar. Tidak tahu penyebabnya, api sudah membesar. Di bagian mana kalau penglihatan sampean? Sebelah kiri. Sebelah kiri bodi mobil ya? Bodi. Nah, saat terbakar itu apa yang sampean lakukan? Saya sempat pakai apar, tidak mampu. Kita pakai tangki penyiraman bunga, tidak mampu. Terus kami memanggil relawan dengan pemadam. Nah, api itu kalau dilihat sumbernya dari arah mana? Mesin atau bodi? Dari bawah. Dari bawah ya? Iya. Dari bawah. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa dan kobaran berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Untuk memastikan sebab kebakaran, polisi masih menyelidikinya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kemacetan panjang di kawasan Jalan Oto Iskandar Dinata Samarinda terjadi Jumat siang. Penyebabnya adalah truk trailer bernomor polisi KT8232MU yang berhenti di tanjakan Gunung Manggah. Sopir bernama Bambang menyatakan truknya itu tak bisa melanjutkan perjalanan akibat roda depannya terangkat. Penyebabnya seluruh muatan berupa bahan bangunan bergeser ke belakang. Itu ia ketahui setelah memeriksa isi muatan. Oh, kepala atas. Mbak, muatan apa nih, Pak? Muatan besi. Besi. Nah, tiba-tiba bisa stop tersini, kenapa peranannya? Samping dia ada muatan beratan, berat belakang. Bukan, Pak, berat kuat, tapi berat belakang. Jadi, muatannya salah. Oh, muatannya termundur atau gimana, Pak? Iya. Termundur ya, tapi tetap di dalam kontainer? Tetap. Dalam kontainer. Ini upaya apa sekarang nih, Pak? Pengurangan muatan. Nah, setelah itu? Sudah jalan, Pak. Jalan sudah, ya? Oh. Tapi untuk kondisi mesin alat aman, 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 ada masalah. Aman, ada masalah, Pak, ya? Oke, siap. Agar kemacetan tidak semakin panjang, petugas gabungan bersama relawan dikerahkan. Metode yang mereka terapkan adalah dengan sistem buka tutup. Lalu lintas pengaturan untuk kemacetannya. Sementara yang mogok masih dievakuasi. Oke, sudah aja. Ini motornya apa nih, Pak? Besi-besi. Besi-besi ya? Dari arah mana ke mana beli anu kendaraan? Samarinda mau ke Sambutan. Oh, Samarinda Sambutan ya. Pada saat kejadian posisi ke arus lintas ramai, Pak ya? Ramai karena orang-orang mau berangkat kerja. Oh iya. Dugaan sementaranya apa nih, Pak? Hah? Dugaan sementaranya kenapa sampai enggak kuat? Itu muatannya termundur. Oh, muatannya termundur. Kemudian kondisi truk bagus aja. Kondisi truk bagus, ya. Pembuatannya termundur. Enggak ya. Terkunci atau gimana belakangnya, Pak? Dalamnya yang oh, muatan dalamnya termundur ya. Iya. Kemacetan akhirnya terurai setelah sebagian muatan dipindahkan. Sesuai rencana, truk pengangkut kontainer dari pelabuhan peti kemas itu akan menuju Pulau Atas di Sambutan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria yang mengenakan baju hitam ini bernama Muhammad Jafar, warga Tabalong, Kalimantan Selatan. Ia mendatangi kantor pengacara Abraham Ingan di Komplek Pertokoan Alaya, Samarinda. Tujuannya untuk meminta bantuan hukum terkait penyerobotan tanah yang diakui miliknya bersama puluhan warga lainnya. Jafar mengaku lahannya itu diserobot perusahaan pertambangan tanpa diberi ganti rugi. Luas keseluruhan lahan yang diserobot mencapai 100 hektar. Awalnya ia datang ke Samarinda ini dengan maksud bertemu Presiden Joko Widodo. Karena niatnya tidak terkabul, ia pun membelokkan arah ke pengacara.
laksanakan amanah 25. Kita menelaah data-data mereka sejauh ini, memang sudah lengkap alas-alas hak mereka, dan bahkan ada yang punya SHM. Nah, sebanyak 25 orang, sehingga atas dasar mereka lapor ke kita, itu sudah cukup kuat untuk kita tindak lanjutin. Jadi menurut masyarakat yang sudah berjuang ini sudah cukup lama, ya, ada kurang lebih 10 tahun. Karena momentumnya saat ini IKN ada di Kalimantan Timur, kemudian Pak Jokowi ada kunjungan ke Kalimantan Timur. Sembari itu mereka datang mau ketemu Pak Jokowi, tetapi ya mungkin mereka tidak dapat bagian masyarakat yang melakukan aspirasi, dan mereka datang ketemu kita di kantor ini. Jadi kita terima dengan senang hati, dan kita terima dengan tulus ikhlas membantu masyarakat yang teraniaya seperti ini secara hukum. Okay. Ya, ada di Tebalang, Kalimantan Selatan, kawan-kawan. Kita menduga ada. Sebelumnya Jafar bersama warga pernah melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka mendesak KPK agar mengusut kasus penyerobotan lahan tersebut. Kini Jafar bersama warga berharap kuasa hukum Abraham Ingan dan rekan bisa membelanya untuk mendapatkan haknya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dari Kalimantan Selatan.